Peranti Android banyak tersedia di pasaran dan disebabkan harganya yang mampu milik, ramai ibu bapa mula memberikan peranti ini kepada anak-anak. Namun begitu, terdapat kerisauan dalam corak penggunaan dan dikhuatiri anak-anak mengakses kandungan yang tidak sesuai. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Syamimi Ezira. Pada episod Apps Apa Sis kali ini, Sis akan berkongsi sedikit sebanyak cara-cara untuk menjadikan peranti Android lebih mesra untuk digunakan kanak-kanak. Tips pertama yang boleh kita lakukan pada telefon pintar adalah dengan menetapkan launcher khusus untuk kegunaan kanak-kanak. Sesetengah peranti Android pada hari ini mempunyai mod ini secara terbina, namun sekiranya tiada tersedia, anda boleh memuat turun aplikasi yang ditawarkan untuk tujuan berkenaan di Google Play Store. Salah satu yang popular adalah Luna Launcher. Dengan menggunakan aplikasi ini, anda boleh mengetahui aplikasi yang kerap digunakan anak anda selain menghadkan akses mereka kepada beberapa aplikasi sahaja. Anda juga boleh menguji peranti secara automatik apabila anak anda mencapai tempoh masa maksima penggunaan yang anda tetapkan. Selain Luna Launcher dan beberapa yang lain, pihak Maxis turut menyediakan aplikasi mereka tersendiri dinamakan Kitty Care. Perkara kedua yang boleh dilakukan untuk menjadikan telefon lebih mesra anak-anak anda adalah dengan memuat turun aplikasi yang dicipta khusus untuk kanak-kanak. Kini, terdapat sejumlah aplikasi yang dibina khusus untuk kegunaan kanak-kanak. Sekiranya anak anda kerap menonton aplikasi menerusi YouTube, ada baiknya anda memasang aplikasi YouTube Kids. Dengan menggunakan aplikasi ini, kandungan video yang tidak sesuai untuk tontonan kanak-kanak tidak dapat diakses mereka. Ibu bapa turut boleh mencari pelbagai aplikasi mesra keluarga dengan pergi ke Google Play Store, memilih apps dan games dan seterusnya memilih family. Terdapat kes kadang-kala anak anda bermain permainan dan melakukan pembelian atas talian atau mungkin mereka mengetahui cara untuk memasang aplikasi dan memuat turun kandungan lain. Tips ketiga ini adalah cara untuk menghalang dari perkara sebegini terjadi sekaligus membawa caj tambahan kepada anda. Ibu bapa boleh menetapkan had pada Google Play Store. Menerusi tetapan Parental Controls, apabila ibu bapa mengaktifkan pilihan ini, Google Play Store akan memaparkan kandungan yang mesra keluarga termasuk dari segi aplikasi, permainan, buku, video dan sebagainya. Bagi menukar tetapan ini, anda perlu memasukkan semula kata laluan anda. Selain daripada itu, anda juga boleh menghadkan pembelian dengan menetapkan kata laluan untuk pembelian melalui Google Play Store. Jadi ini adalah antara tips ringkas untuk menjadikan peranti Android lebih mesra untuk digunakan kanak-kanak. Sekiranya anda mempunyai sebarang tips lain, jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Sehingga berjumpa lagi, saya Syamimi Ezra untuk Amans. Ma'asalamah.